Alright, hello ningen, namanya welcome back to Nobran Sawardo, aka Nobran Seka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas dari game ya di sini ya. Untuk karakter-karakter yang kita dapatkan sebagai anniversary ke-6 Dragon Ball Legends ya di bawah sini. Yes sir, di sini ada karakter yang belum saya miliki ya, banyak sekali yang belum saya miliki. Namun kita akan sedikit demi sedikit mengejar ya, begitu ya. Bentar, aku mau batuk dulu. Oke, di sini ada yang belum kita bahas, yaitu adalah Shin dan juga Broly. Nanti kita akan bahas, serta kita akan bahas untuk Zenkai Broly juga dan equipment ya. Kita akan cek masing-masing. Shin. Oh ya, untuk karakter yang kita dapatkan yang lain yaitu adalah Goku dan Vegeta. Untuk equip, bukan equip, untuk statnya ya, gitu ya. Aku belum lihat ya. Ini dia statnya Goku dan Vegeta. Terus kita bisa henshin ke Vegito. Ini dia cukup wow ya, attack blast seimbang, defense cukup very good. Lanjut ke Gogeta di sini, fusion dance, display maximum stat. Oke, plus main hampir sama ya, namun untuk Gogeta strike-nya lebih GG. Elemen biru dan juga yellow very strong. Lanjut kita Shin di sini. Ini dia Shin, defense-nya cukup solid ya. Support tipe merah. Berikut mengurangi ki dan juga mendapatkan ki. Strike biasa, blast biasa. Blue card adalah deal massive impact damage, efek di bawah ini aktif ketika aktivasi ki 20, 30% special move damage, lalu efek di bawah ini aktif ketika hit ya. Lalu di sini dapat destroy 2 musuh kartu, pengurangan health restoration dan juga launching forward. Untuk green card di sini launching forward juga sama, efek di bawah ini aktif ketika aktivasi, dapat ki 50, dapat 20% damage inflicted, dapat card draw speed, efek tipe aktif ketika hit ya, dapat satu kartu, pengurangan sub count dan combo apple. Ultimate di sini adalah Kachinko ya, Kachinite. Masih impact damage, efek tipe aktif ketika aktivasi 40% ultimate damage, menghilangkan endurance, efek tipe aktif ketika on hit, memberikan paralyze. Damn, very good. Main ability draw tadi ultimate, dapat key, dapat damage serta desa semua kartu musuh dan menghilangkan. Oh ternyata debuff untuk minus card draw speed, very good. The ability solid ya, healing ability, FTP ini aktif ketika battle dimulai 100% untuk next quick attack damage inflicted. Oke, damage quick attack ditambahkan 100% ya. Plus 90% damage inflicted. Pengurangan damage 70% solid, key recovery minus cost. Lalu menghilangkan unfavorable element factor. Interesting. Dapat dibanding aktif ketika karakter ini masuk ke arena, dapat key 90% damage serta pengurangan damage 10 serta attribute upgrade. Ya. Terus juga di sini efek tipe ini aktif setiap kali karakter ini menggunakan strike, tambahan 10% damage. Lalu juga lock strike art. Oke, menarik. Efek tipe ini aktif setiap kali karakter ini menggunakan blast. Damage blast, lock blast special dan special move. Berikut terakhir coverting strike. Oke, efek tiba ini aktif ketika coverting, dapat heal damage, destroy 2 kartu, card draw speed, dan efek tiba ini aktif ketika berhasil menyerang musuh dengan arts ya, strike blast special arts, randomly draw 1 kartu, dapat count reduction, terus juga
anti cover chain, damage tambahan ke tim, efek debuff aktif ke tim ketika karakter ini KO atau masuk standby. Damn. Terus satu kartu heal key damage dapat dragon ball. Very good. Untuk Shin, Kaioshin ya. Lalu di sini untuk Broly Fury, start solid ya, defense solid. Strike-nya sakit sekali. Strike biasa. Arts-nya adalah blast armor ya. Menghilangkan defense musuh 10%, sustain damage cut. Terus juga blast biasa. Look card-nya adalah Eraser Shot, massive impact damage 40%, special move damage inflicted. Oke. Dan menghilangkan buff dan atribut upgrade musuh. Pengurangan ki musuh 80, very good. Green card ini efek dibanding aktif ketika aktivasi, random draw satu kartu, lalu dapat ki damage, efek dibanding aktif ketika bisa hit tipe netral, dapat damage 50% dan combo apple untuk semuanya. Untuk ultimate di sini, deal massive explode damage ya. 50% ultimate efek dibanding aktif ketika on hit, jadi area of effect ya, AOE, jadi semua karakter kena ya damage ini. Lalu juga memberikan debuff musuh untuk damage receive. Lanjut main ability distinctive evolution, dapat ultimate, dapat heal, dapat E, mengembalikan vanishing gate 100%, dapat critical 30% langsung ya. Wow. Terus untuk the ability solid ya, special force for opponent, very good. Untuk unique ability di sini, efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai, 90% damage inflicted, pengurangan damage serta critical rate, lalu menghilangkan abnormal condition, damn, imun ya, sama 60 timer count. Efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika karakter ini ada di arena, damage dan juga dapat key serta damage lagi, draw strike art ya. Efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika musuh melakukan cover chain, draw green card. Berikut dapat key, 40% damage, card draw speed. Lalu efek dibanding aktif ketika karakter ini masuk ke standby, pengurangan sub count dan juga key 30. Lanjut unit kedua, cover chain melawan strike ya. Efek dibanding aktif ketika cover chain, dapat health key, tipe netral 10 timer count, dapat pengurangan key, dapat menghancurkan dragon ball musuh 1. Efek dibanding aktif ke diri sendiri, setiap kali karakter ini menggunakan strike atau blast, draw satu kartu ya, lalu dapat key, dapat damage, tambahan key recovery serta anti cover chain. Oke. 5 timer count, efek dibanding aktif setiap kali karakter ini diserang oleh musuh strike atau blast, dapat heal, lalu juga debuff card draw speed, very good dan strong ya. Oke. Lanjut Zenkai siapa namanya, Broly, LF Broly ya, mana ini Zenkai LF Broly, lama sih, karakter lama sih, nanti kita cari. Ini dia sudah level 7, nice, atau bintang 7, very good. Ini dia startnya, very strong ya, defense very strong juga. Lihat perubahannya, blast armor, dapat key, massive impact damage di sini, bisa faint juga, dapat key, 20% untuk damage inflicted, card draw speed, level 1, tidak bisa di-stuck, pengurangan damage, ultimate-nya adalah massive impact damage, 40% ultimate damage, mengurangi sustain damage cut, very good ya, menghilangkan endurance, very good.
Ini baru kah? Kayaknya belum ada sebelumnya. Yes, sebelumnya nggak ada ya. Anti endurance sekarang punya anti endurance, Pak. Dan for switching. Very hook, very good. Kalau untuk main ability di sini, heal, key, overchain, anti overchain, very good. Banyak upgrade ya, sekiranya bakal strong sih. Tidak ability untuk Saga Swarm the Movies Blue. Lalu damage tambahan melawan Saiyan semua karakter kecuali Saiyan. Oke. Okay. Plus main sama ya. Oke. Okay. Terus juga Pokemon aktif setiap kali karakter ini menggunakan Arts dapat key 20% damage inflicted. Efek Pokemon aktif ketika melakukan finishing step dapat key damage plus overchain lawan strike. Efek Pokemon aktif ketika masuk ke arena 15, lalu juga 40% penggunaan damage. Efek Pokemon aktif ke diri sendiri ketika musuh ganti karakter dapat health key vanishing gates, very good. Vanishing gates juga ini banyak efek baru ya. Card draw speed juga level 1 ini yang penting. Denkai 3 ya, Denkai 3 ability. Efek tipenya aktif ke diri sendiri ketika percing 5% heal, menghilangkan efek pengurangan key dan efek tipenya aktif ke musuh ketika musuh mengaktifkan strike atau menyerang dengan strike atau blast, pengurangan ki serta pengurangan blast power. Efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai 30% damage ki recovery plus tambahan 15% damage setiap kali efek atau kondisi di bawah ini berhasil terjadi, tidak bisa di cancel ketika 30% timer count berlalu. Terus juga ketika karakter ini melakukan finishing step 3 kali, lalu ketika karakter ini menggunakan strike 5 kali serta blast 5 kali. Damn, totalnya ada 1 2 3 4 4 ya. 4 kali 15. Banyak intinya ya. 75% ya. Damn. Berapa ya? Kali 4 berarti 30 tambah 60% ya. Damn. Very strong. Denkai cukup bagus ya. Itu sih sekiranya untuk itu, dan selanjutnya adalah equipment di sini. Awakening di sini ada Persiapan 3 ini udah ya. Udah sih, ini masih busaga sih. Ini yang kemarin ya. Iya, ini yang kemarin. Jadi untuk archive dan Mega Bonanza lagi ada ya di ini, very good. Dia equipment baru mungkin untuk Fusion Warrior, Special Move, Health dan juga Damage. Okay, this is very good. This is good, bro. If this character is character Goku or Vegeta, okay. Dan hanya bisa dikasih ke Fusion Warrior. Damn. This is good, bro. Terus yang lain adalah ini Fusion Special Move, Health Restoration, Defense, Attack. Oke, okay, very good. Potara di sini menarik. Sama plus main ya, tapi ini blast. Sama plus main. Oke. Itu doang sih. Ya itu doang sih. Kalau nggak salah ada awakening yang lain. Nggak ada kah? Oke, jadi itu untuk bahas-bahas equipment ya. Thank you for watching Minasan. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Habis ini saya akan bikin konten gacha ya. Thank you and see you to the next one. Mata-mata.